Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Oke, pada edisi review instrumen pada kali ini kita akan mereview yaitu gitar Ibanez 7 string berwarna putih. Bisa kalian lihat di sini sangat epic banget ya untuk Ibanez 7 string berwarna putih ini. Oke, jadinya ini adalah Ibanez 7 string non ori alias made in lokal. Jadinya secara overall untuk partnya ini sudah sesuai standar semua. Jadinya semuanya itu semua alpat Korea dan juga untuk materialnya juga sudah standar menggunakan kayu ashwood dan juga pada fretboardnya dan necknya ini menggunakan kayu maple. Untuk lebih detailnya kalian bisa simak setelah satu ini. Check this out. Oke guys, langsung saja di sini kita akan jelaskan untuk spesifikasi detail dari gitar Ibanez 7 string berwarna putih. Bisa kalian lihat ya untuk secara keseluruhan untuk top bodinya itu berwarna putih semuanya. Oke, langsung saja ya kita langsung melihat spesifikasi apa aja sih yang ada di top body dari gitar Ibanez 7 string ini. Bisa kalian lihat. Jadi ya untuk tremolonya ini adalah tremolo fixed pitch berwarna chrome. Oke. Dan juga di sini untuk pickup-nya yaitu pickup humbucker model tipe 7 string berwarna putih. Kemudian di bagian bawahnya ini ada switch toggle berwarna hitam, bisa kalian lihat. Dengan switch toggle 3-way, 3 jalur. Rhythm, normal, treble. Oke. Dan juga untuk pada bagian bawahnya ini ada dua potensio, volume dan tone dengan dilengkapi knob berwarna chrome model lock. Oke. Bisa kalian lihat di sini. Oke banget ya. Kemudian kita lanjut untuk melihat area fretboard. Di sini fretboardnya menggunakan kayu maple dengan inlay dot berwarna hitam. Oke, jadi di sini langsung saja kita lihat untuk tampilan headstock dari RGD 7 string ini. Untuk tampilan headstocknya warna putih dengan dilengkapi dryer redline berwarna chrome. Meskipun di sini ada sedikit goresan ini ya, kayak kotoran dalam proses pengecetan, namun ini nggak masalah. Ini cuma hanya apa, kayak keliru aja ini. Ada kayak kotoran sedikit, namun nggak mengaruhi secara fungsionalitasnya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk tampilan dari top of body dari gitar Ibanez RGD 7 string berwarna putih. Oke, lanjut lagi kita ke area back body dari gitar Ibanez RGD 7 string berwarna putih. Bisa kalian lihat untuk back bodinya yaitu warna putih dilengkapi dengan cavity untuk bagian area potensio dan juga di sini ada cavity untuk toggle switch-nya dan juga di sini ada ferrule untuk penahan senar. Oke, karena face blade di bawahnya itu ada ferrule untuk penahan senarnya. Lalu untuk konstruksi dari gitar Ibanez ini adalah ball on, di sini ada ring joint-nya. Lalu untuk bagian area neck-nya di sini menggunakan kayu maple sampai bagian back stock-nya. Dan juga bisa kalian lihat untuk sini dryer-nya menggunakan dryer redline berwarna chrome. Oke. Di sini juga ada ya kode-kode inilah ya Ibanez. Namun secara overall untuk area back body untuk gitar Ibanez RGD 7 string ini oke banget. Oke, jadi di sini untuk senar yang digunakan pada gitar Ibanez RGD 7 string berwarna putih ini menggunakan senar model Ernia Ball 7 string dari regular Slinky. Jadinya ini senar bukan kaleng-kaleng ya. Next, untuk gitar Ibanez RGD 7 string ini menggunakan all part yang sangat epic banget. Jadinya kalian nggak perlu khawatir gitar ini bosok apa gimana, ini gitar sangat keren banget dan juga dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, lanjut lagi kita akan memperdengarkan untuk sound sample dari sound distorsi dan juga sound clean. Jadinya di sini saya menggunakan ampli Marfil 20G. Jika kalian berminat dengan ampli Marfil 20G, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, jadinya sebelum kita melakukan sound sample pada kali ini, jadinya di sini untuk gitar Ibanez 7 string berwarna putih ini saya sudah melakukan tuning dengan tuning standar E. Jadinya untuk tuning senar nomor 1 ini adalah nada tuningnya E dan untuk nada yang terakhir yang ke atas nih yang senar nomor 7 adalah B. Oke, jadinya ini menggunakan standar tuning standar dimulai dari senar 1 E dan diakhiri untuk senar tujuhnya ini adalah B. Oke, simple banget. Jadi sebelumnya untuk review gitar 7 string sebelumnya kan kita
ngedrop point tuningnya tuh setengah, oke, menjadi decrease. Jadinya di sini pada kali ini kita gunakan tuning standar tuning E, dan di senar nomor 7 nya ini adalah nada B, oke. Kalian bisa lihat urutannya di bawah ini, oke, biar kalian mudah. Jadinya nanti kita akan mereview untuk senar 7, khusus untuk senar 7 kita akan kasih mereferensikan tuning-tuning apa aja sih yang bisa kalian coba untuk gitar 7 string, tidak hanya standar tuning seperti yang saya ini, oke. Lanjut lagi, kita akan mendengarkan untuk sound sample dari gitar Ibanez 7 string berwarna putih ini, oke, dimulai dari sweet, normal, treble, dan juga rhythm seperti biasa, oke. Akan kita mulai untuk sound clean-nya terlebih dahulu. Check this out. Selanjutnya di sini kita langsung saja memperdengarkan untuk sound distorsi dari gitar Ibanez 7 string berwarna putih ini. Langsung saja pasti sudah pada penasaran. Lanjut, kita akan tes untuk sound distorsinya. Jadi dimulai dari sweet normal, treble, dan juga rhythm ya. Oke, check this out. Yeah.
kira-kira seperti itu untuk sound clean dan juga sound distorsi yang sudah kita lakukan review pada kali ini. Secara overall, sound yang kita review pada kali ini tidak langsung itu tergantung dari efek atau ampli yang kalian gunakan. Jadi yang di sini adalah pure asli langsung suara, langsung input ke ampli yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu ampli Marfil 20G. Jadinya itu pure dari ampli tersebut tanpa editing, tanpa apapun. Jadinya ini real ya. Oke, jadinya kalian bisa untuk taati sendiri, kalian jika kalian berminat dengan gitar Ibanez 7 string ini, kalian bisa taati dengan efek atau ampli yang kalian gunakan. Oke, cukup sekian ya. Secara overall ini mantap banget dari sound clean dan juga sound distorsi. Cukup sekian untuk review kita pada kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, comment, like, dan share ya. Jika kalian berminat, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.